Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Pasar Istana Hobi, tepatnya di Padalarang Pasar Modern Istana Hobi. Nah, tempatnya cukup bagus, maksudnya untuk parkirannya juga luas. Mudah-mudahan ini representatif warga sekitar Padalarang. Buat Bapak Ibu yang mau belanja, ayo datang ke Pasar Modern Istana Hobi. Tempatnya sebelum pertigaan ya, pertigaan Tagok ya. Jadi di sini mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi one stop entertainment lah. Ya, kulinernya maju, kemudian tempatnya lebih bagus lagi. Ya, mudah-mudahan sih pemerintah kita juga support. Ada langkah apa Pak? Setelah melihat keadaan tadi. Ya, memang saya mendengar aspirasi dari Akang teh Kang Gilman. Ketua Panghujupan ya, Pak, Ketua Panghujupan Kang Gilman. Tadi sudah menyampaikan beberapa aspirasi kita, tapi kita diskusikan di internal kita. Itu mudah-mudahan bisa kolaborasi. Amin. Tetap semangat, yang penting tetap semangat. Kita yakin ekonomi bakal bangkit lagi. Kita sudah mendengar aspirasi dari Kang Gilman, ada beberapa keinginan, ada panggung, mungkin ya nanti minggu pagi atau malam minggunya ada hiburan, sehingga banyak pun juga dalam sini. Insya Allah kita diskusikan, mudah-mudahan bisa support. Levelnya turun dulu, kalau rame-rame nanti cluster lagi jadi masalah. Tapi mudah-mudahan sih, yakin ke depan bisa sih ayah. Pak, ini sangat antusias dengan pembangunan pasar ini. Kemudian pasar ini bisa berjalan. Yang kedua, terkait dengan protokol kesehatan, antisipasi kemudian COVID-19 ini tetap bisa turun dan ekonomi bisa jalan. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada dinas terkait, dalam hal ini ada dinas Pendidikan dan terkait, karena mereka yang di digital terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bantulah saudara-saudara kita yang ada di wilayah pada anak, khususnya di Pasar Istana Hobi ini. Mudah-mudahan Pasar Istana Hobi ini akan meningkatkan PAD bagi khususnya warga Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, umumnya warga Kabupaten Lampung. Khusus kami melakukan pembinaan, dalam arti kata pembinaan yang terkait dengan pasar-pasar yang kaki lima yang di luar daripada ini. Ayo kita bergabung di sini, kita bareng-bareng mencari sesuap nasi di sini tempatnya. Karena tempat ini adalah secara yuridis, secara hukum, tempat ini memang diprioritaskan untuk Pasar Istana Hobi. Dan mudah-mudahan mereka terketuk hatinya supaya menyatu dengan yang sudah ada di wilayah Istana Hobi. Ini juga sudah hadir teman-teman. Kami sangat senang, para pedagang juga senang, semuanya senang karena Bapak. Alhamdulillah Pak Hengki respon dengan baik dan mungkin akan membantu dengan contohnya tadi Pak Hengki ingin perform juga di sini, ikut live musik. Kami harap itu yang bisa sinkron Pak, antara pedagang dengan pemerintah daerah terutama Bupati mau terus kolaborasi dengan kami. Karena kami pun seperti ini karena efek dari penggusuran. Kalau kami tidak ada efek dari penggusuran, kami tidak akan seperti ini. Siapa sudah lama Kang? Ya, satu lukisan.